Bila berlakunya situasi seperti itu, barulah re-entry itu valid di time frame H4. Barulah dia valid. Bukan kita main terjah aja. Sebab kalau kita silap terjah ni, ini kalau silap terjah ni, buatnya dia naik, dia naik, dia naik, mampus. Dia naik terus ni, ha. Macam dia naik terus. Test terusnya puncak tertinggi ni. Takkah kita dah floating cell itu? Nampak? Tak pasal-pasal kita menanggung floating. Sebab apa? Di time frame H1, pertengahan tidak ada lagi tanda price nak berpatah arah, berpatah balik. Tak ada. So, jadi bila tak ada tu, memang kita menunggu untuk floating ni lah. Jangan masuk dekat zone, tetapi masuklah setelah kita lihat sifat-sifat candle itu. Itulah betul untuk kita masuk trade sebenarnya. Bukan ikut zone, tetapi kita kenali satu-satu-satu candle ni. Satu-satu ni candle. Apa berlaku sini? Apa maksud dia? Ada pula ribut, ada pula test ni. Apa maksud dia? Saya rasa mungkin jelas kot kalau live trade ni dah tengah live ni. Kalau siapa-siapa yang nak masuk layer, kalau bantai layer kat sini, okey. Kalau kita bantai layer kat sini, dia naik, masak floating sampai ke sini, ha. Tak ada tanda-tanda kejatuhan ni di H4. Di H1 tak ada lagi tanda-tanda kejatuhan. Belum ada tanda kejatuhan reverse. Reverse retest belum ada lagi. Dia mungkin naik. Dia naik dekat sini baru dia buat reverse retest. Dekat sini baru buat reverse retest. Korang dah floating dah. Naso tak memasal. Floating berapa pip ni? 40 pip. Kalau account bilis, account standard, buang masa, buang masa tuan-tuan. Jadi kena study, kena study. Masuk bukan ikut zone, tetapi ikut tingkah laku, behavior candle, candle pattern, sifat candle. Sifat macam ni, tanda dia tak boleh naik, dia turun. Sifat macam ni, dia naik tetapi tak boleh naik lebih, dia akan turun sebab tak ada arah. Kalau macam ini, dia buat macam ni, confirm dia akan turun. Tapi saya tak rasa dia akan buat macam ni, pasal dia dah buat macam ni sebelum ni. Biasanya dia akan naik ni. So kalau layer sell macam ni, tak menangis. Menangis tuan-tuan. Sebab tu masuk jangan ikut zone. Masuk ikut zone betul, zone betul, tetapi sifat di time frame pertengahan tu yang belum betul lagi. Yang ni kita kena homework banyak-banyak, kaji banyak-banyak, study banyak-banyak sifat candle itu sendiri. So jadi saya rasa macam dah banyak lah ni membebel. InsyaAllah kot, jangan lupa untuk share nota ni. Kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi. Macam sahabat kita pun, ada seorang sahabat kita pun tanya macam-macam, insyaAllah tak ada masalah, saya boleh layan. Sebab saya pun, tapi yang penting kena buat homework, kena kaji tempat-tempat yang saya beritahu tadi. Zone tu, extreme itu, extreme itu bukan pada tempat. Extreme itu adalah pada behavior ataupun pattern candle. Berlakunya pattern seperti itu, itulah extreme. Buka time frame kecil, memang nampak full setup MHV. Kalau anda hafal extreme punya tempat, anda takkan dapat jumpa hujung pangkal trend anda. Entry mesti bertergabung, percaya mesti bertergabung. Sebab saya dulu macam tu. Sebab saya hafal zone di tempat dia, extreme di tempat dia, bukan. Extreme bukan di tempat dia. Extreme adalah behavior pattern candle. Itu kena ingat. Bila behavior pertengahan itu membelitkan zone yang di time frame besar,
barulah full setup tu akan jumpa di time frame kecil. Ah, nampak ni, dia naik ni, ini sah-sah lah dia akan naik tu ni, dia memang akan naik ni tuan-tuan. Nah, memang akan naik, tapi kalau dia turun, dia sentuh MA low ni, memang saya ada layer ni. Nah, tunggu dia sentuh je ni, kalau dia sentuh kita layer, tak sentuh tak layer lah. Tengok time frame 15, nampak kawasan ni, kawasan ni kalau ada sentuh tadi memang ada layer tu cukup. Jadi rasa ni tu saja kot, sama-sama lah, siapa yang tengok ni boleh tengok kaji balik zone ni apa jadi. InsyaAllah mudah-mudahan semoga perkongsian ni diberkati dan bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih kerana support channel saya. Apa yang boleh saya kongsikan, saya kongsikan. Tapi apa yang saya, yang mana yang saya terang tu tak boleh nak faham pun minta maaf lah, sebab saya pun nak fahamkan pun memang bukan mudah. Bukan mudah kita nak fahamkan sesuatu keadaan price candle itu sendiri. Jadi saya doakan supaya anda semua memperoleh kefahaman dan profit di dalam setiap trading yang entry yang anda lakukan. Sikit banyak tu tak kisah, itu pun rezeki juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.